Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah spiritualitas biji gandum. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Santo Laurentius begitu mencintai Yesus yang telah mengorbankan diri guna keselamatan manusia. Ia pun ingin membalas cinta Tuhan dengan melayani dia dan umatnya. Ketika diancam oleh penguasa Roma untuk mengkhianati iman akan Yesus, dia tetap setia dan teguh mencintai Yesus. Dia memperjuangkan imannya sampai akhir. Dia sebenarnya bisa saja terlepas dari hukuman dengan mengkhianati imannya, tetapi dia tetap setia. Kesetiaan membawakannya pada kekudusan. Kesetiaan memampukannya seseorang untuk tetap teguh dan mengusahakan yang terbaik meski banyak tantangan dan godaan. Paulo Freire, seorang pedagog ahli pendidikan Brasil, ketika berbicara tentang peran seorang guru dalam mendidik, mengatakan, "Seorang anak didik akan menjadi pintar dan berkarakter karena sang guru sejak awal sudah bersedia menjadi biji gandum yang jatuh dan mati demi menghasilkan buah kepintaran, kepandaian, citra, dan martabat yang matang bagi mereka." Paulo mengutip apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum kematiannya kelak. "Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Yesus menyadari bahwa ia akan berkorban dan mati demi banyak orang dan berjuang untuk menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini. Dengan pengorbanan dan kematiannya akan muncul begitu banyak pengikut atau Yesus yang lain yang siap
untuk mewartakan dan mengembangkan nilai-nilai kerajaan Allah ke seluruh penjuru dunia. Pengorbanan Yesus sama dengan biji gandum yang jatuh untuk menghasilkan banyak buah. Setiap kita dalam hidup, panduan idealisme kita masing-masing, kita punya ideal untuk berbuat ini, berbuat itu, dapat ini, dapat itu, dan lain. Tanpa kerelaan untuk menjadi seperti biji gandum yang jatuh dan mati, kita tidak mungkin menghasilkan buah-buah idealisme itu. Dengan kata lain, tanpa perjuangan dan pengorbanan, kita tidak mungkin meraih apa yang menjadi buah sukses yang kita harapkan. Saudara-saudari terkasih, kemartiran Diakon Laurentius telah membuktikan kebenaran kata-kata Yesus. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pengorbanan selalu memberi buah berlimpah. Kebaikan yang dibagikan akan berbuah menjadi sumber air yang tak pernah kering. Santo Laurentius adalah buktinya. Darahnya yang mengalir telah menyuburkan gereja. Gugur satu, tumbuh seribu. Kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmatmu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasihmu, dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.